ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبارنا في الدارين آمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزق التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين اقض حاجتنا ارحمنا يا الله. Zaman benar iya ada. Tanda molek tak main. Kat kita lupa. Kata malihnya dan benar iya. Allah tu akan kita pula weh. Bahawa kita berbekal dengan beramal dan menurut akan hukum-hukum syarak dengan bermacam-macam amalnya. Ibadah ini nak pergi atas mana? Itu bagi kita nak klik baca pula tu, kita kena adalah reti ibadah tu, ibarat tu. Dan membenar ini atas pada menjadi lagi. Sebab musanneh duk bila nikmat-nikmat ya Allah beri kita. Tu. Satu daripada nikmat hak Tuhan beri kita hak dalam kitab ni lah Allah menjadikan kita. Yang kedua nikmat hak Tuhan beri kita dah taufik berpegang dengan agama yang lebih iaitu agama Islam. Tu orang panggil yang kedua itu. Lagi pula yang ketiganya Allah beri kita ni akal. Tu nikmat yang tiga. Dengan akal ni lah boleh kita jaga keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat hari ni ni. Nikmat yang keempat hak Tuhan beri kitanya dan memberi ia dan memberi ni atas pada menjadi. Terkedainya iaitu bibar apa nikmat tu? Membenar Tuhan izin beri akan kita ni mari duduk dunia ni bahawa kita berbekal. Wak bekal lagu mana? Berbekal dengan beramal. Ni beramal di sini ni kita pakai Arab tu bahasa kita tu kena kerja. Hundur klik sikit. Kita semua manusia ni selagi tak sampai kepada lima umur dia panggil kita duduk tengah jalan. Tertik hak Tuhan buat kita manusia ni mesti dia kena lalu lima umur, lima tempat, lima alam. Tu hundo nak wi kita pahai wi luas sikit. Sebab tu manakala kita masuk dalam majlis mengaji ni, kita kena juk dulu. Benda hak dunia hak kita dak fikir tu buat tu baik sebentar. Itu hak ulama ajar. Kerana otak kita, hati kita ni dia tak boleh nak terima banyak di satu ketika ni. Mengkosongkan hati kita daripada benda dunia dulu buat tu baik. Mata kita celak sikit, telinga kita buka, lepas tu kita dengar dengan halusi ulai kaji nak bagi kita masuk hidayah dalam hati ni. Kerana ni kita mengaji ni buat sebab bagi hidayah.
Kalau itu kalau kita tak bersedia hati kita wicami, hidayah tak mari. Mana kalau hidayah tak masuk dalam hati, kita dengar ni telingo tak masuk dalam hati, maka kita tak terubah dalam perangai kita. Huno kita manusia ni, laki-laki perempuan mesti dia kena melalui lima alam, lima tempat. Kita pergi alam lah. Alam yang pertama hak kita sudah duduk dah serumah ni, daripada jenis laki-laki perempuan, muda tua, berpekak tak berpekak, kaya miskin, kita sudah melalui dah satu alam. Alam ke apa ni? Perhati mulai. Alam ni dia panggil dua. Dipanggil alam arwah, jamuk pada ruh. Alam ruh. Pun kata juga. Ataupun dikatakan alam zari. Zari ni alam seperti serumuk haluh. Maka kita duduk di alam pertama ni, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Allah nak berikrar dulu, nak ikat janji dulu. Sebab Allah tahu tubik dunia ni, Allah letakkan segala tipu-tipu daya banyak kepada manusia. Setengah daripada dunia, alam dunia ni alam penipu Tuhan raya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuhan hatta mata benda dunia, mutu kita, kereta kita, pekak kita, harta kita, rumah tangga kita, kerja buat tangga semua tu, Allah royak dalam Quran nak kita khabar ghurur. Ghurur ni tipu. Dia royak dalam hadis, gibak tubik kita semua di namo alai arwah ni, gi ikat janji di tempat yang mulia, iaitulah di lembah namo pada Nu'man dekat pada Arfah. Orang gi Arfah tu ada berhampir dengan Arfah tu namo apa ni, satu lembah. Satu lembah ni berhampir dengan Arab, dengan yang pada Arfah ni, Tuhan buat tubik benih semua. Hak nak tubik dunia ni, ada semua di situ. Ada benih hak bertuah, ada benih hak tidak bertuah, ada di situ. Tak kalau ada di situ dah benih berjuta-juta duduk di selbi tak ada tu, dengan sengelai Allah, Allah nak ikat janji dulu. Kata mana? Duduk dalam suratul A'raf ke ayat ni. Saya kata, demo semua ni, alastu bi rabbikum, sikit ayat. Alastu bi rabbikum, Tuhan berkecek dengan benih, dengan ruh kita, dengan alam benih kita. Tuhan berkecek dengan apa ni, dengan arwah kita. Mana Tuhan boleh kecek? Saya kata, demo semua ni, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhanmu? Ini benda maha dalam hidup manusia. Lepas tu, ayat hujung ayat tu, tak kalau Allah tu tanya gitu, bayar gitu, ceramah gitu, balik kita semua ni, benih ni, jawab gini, qalu bala syahidna, ya.
Bala ni, ya, 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 ya. Apa ya? Allah lah Tuhan kita. Ha, mana ulamu mari, mari kaji pula kita jawab kata Allah Tuhan kita tu berarti apa yang Tuhan suruh aku nak buat, apa yang Tuhan larang aku nak tinggal. Ha, kita duduk pikir tu. Habis tu kita mengaji di dalam hari Datul Faraid. Nak wisah agama tu kena sepenuh janji. Ha, dikandak pergi janji, janji ni ni. Jadi kalau kita tak ada pergi sembahyang jemaah di masjid, orang baik, maka kita mungkin janji dengan Tuhan. Ha, ni kita letak satu pusat tempat mengaji ni. Untuk kalau orang tak tahu, boleh tahu. Orang tak tahu dah kau kejap. Ada boleh kita berkasih saya tempat muzakarah ni. Ayah ni bukan mana. Supaya ayah mari boleh hubung rohing. Dan antara tu emailnya, dan antara tu kotiknya, antara tu bilanya, antara tu nebel, tu menit, tu selawat. Mari kita duduk satu majlis, kita muzakarah agama. Sebab apa ni? Nak tunai hak kita berjanji dengan Allah kata, qalu bala syahidna. Karena majlis ni ni, majlis nak ukur masa Allah. Bukan majlis ni nak tambah masa Allah. Syekh Atok kata gini, siapa dia ada satu majlis agama, muzakarah agama untuk nak betul hidup kita, untuk nak wisahai iman kita, untuk nak wisahai amalan kita, kita hidup satu majlis ni sah atau atas Allah bui benasa 70 majlis khosiyosyo khosiki khosiki majlis khok hok sia-sia tu kosiki 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 mana kalau kita ada majlis sunnah dia panggil. Tapi kita tak nampak ni ni. Tuhan punya bagi. Ikhlas hati kita sudah. Ambil tu kita kena niat kata kita buat majlis pusat di sini ni untuk sebab bagi kita semua ni kejak hidayah dia orang dikeliling kita ni dapat hidayah daripada Allah SWT dengan sebab ada majlis ni. Siapa tak faham akidah, kita mari muzakarah. Siapa tak faham fiqh, mari kita muzakarah. Mudah-mudahan kita terlucuk segala kesimpulan kita. Tu alat pertama kita sudah menikmati dah kita semua ni. Mana kita pergi ke Mekah lah dengan otomatik ya. Puak kita serumur ni, kalau kita nak kecek mudah-mudahan, kita pergi ke Arafah dah. Wajur sana panggil. Jur ni Allah bayar ni. Allah sendiri bayar, bukan amir besar tak. Maka jur ni tak ada kecek banyak sekali. Ikat di atas ketuhan ni. Kata kita ni, nak bertuhan dengan Tuhan Allah, dan nak turut perintah Allah. Kita jawab sepatah kata qalu bala syahidna tu cukup kata kita ni nak bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita sudah beriman dengan Allah dah. Habis tu anak orang musyriki, anak orang kafir manakala dia mati belum balik, maka padai dengan ni, ni ni, padai dengan janji ni. Padai dengan iman ni ni. Habis anak orang kafir manakala dia mati belum balik, dia tak masuk dengan kodok. Lepas tu, mana kalau kita janji situ satu alat tu, Allah masuk klik dalam selebih tu ada. Dari situlah, bertali-tali mari kepada selebih, kepada selebih, selebih kepada selebih, rahim kepada rahim, rahim kepada rahim. Dia rayak di dalam kitab-kitab ulama. Mana kalau habis benih ni, maka dunia suklah dunianya. Tu Allah yang pertama. Ingat ke tak? Tak ingat dah. Tapi
Kalau kita mengaji, kita boleh tahu tu. Oh, kita sudah gajet dengan Tuhan dah. Kita sudah pergi di Arafah dah. Bila eh? Pergi di alai arwah. Masa kita alai arwah tu, masa kita ada ruh, masa ruh kita ada tu, kita pergi di Mekah dah dan kita boleh gajet dengan Allah dah. Aha, hari kita nak gajet dengan demo ke? Peminat kedai kopi ni, belah-belah ikut teh ni. Eh, kita pakai beringat weh ikut teh pun, kita sudah berjanji dengan Tuhan dah di Mekah ni. Ha, kita pergi di Mekah dah. Tak ingat kan ni mo? Ha. Gana-gana? Ha, ha. Ha, di situ, tubik dua pendapat teh. Setengah pendapat saya kata, satu roh dia jawab. Satu roh jawab ni, berarti hal lain setuju di atas itu. Itu satu pendapat saya ulama. Kalau bangla syahidana ni, setengah kata, sore dia jawab. Hal lain setuju. Tengah kata, tak. Kalau bala syahidna ni isyarat wara menyamuk mano setiap benih semua jawab ya 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 Allah ya Allah. Habis tu mano kata semua ambil di alai arwah tu tu di situ tu orang molek bersih fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah tiap-tiap anak diberanak di atas fitrah. Kerana dia cuci. Ha, sabit dua ayat kata. Mana anak orang kafir tu dia tak masuk dengan kau tu. Kerana sana ni. Kerana dia tak ulama tu. Semua kita ni. Hodok dalam. Hodok di dalam ofik ni ni. Sudah jawab habis. Ya, 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 ya Tuhan. Ya, Tuhan. Ha, habis tu kita hari hak nak ingat pagi-pagi. Kita sudah berjanji dengan Tuhan ni. Ha, tambak lembu, tambak kambing ke. Ah, motong sebentar, motong wak sekerak ke? Ah, tipe bakar baju, mari. Gimana ni? Ah, nak pergi sepenuh janji dengan Tuhan ni. Kalau orang tak tahu jawab. Tak ada. Pada datang hari ni, dia mempunyai kecek belik. Tak kawai tak ada belik, dia mau belik. Ah, panggil dakwah boleh-boleh kot jalan tu panggil. Siapa dia boleh dakwah? Orang tak khabar agama. Sore aja Nabi kata, pahala hak tu ai bui dia kelebihan dia khairum minad dunya wa ma fiha. Satu hadis kata kalau mung wi boleh orang khabar dapat hidayah sore aja dalam kampung ni dengan sebab mung tu lebih molek daripada uta merah lagi. Ah, masa dulu uta merah ni kalau kena ke dia hari ni gak nung orang pak 10 juta tu. Ah, tu tak email kena cidik tak email. Tu email kena cidik, tak kotik tak bila kena cidik. Cidik ina. Ah, kena kijar dakwah. Dakwah ina. Ajak orang kebaikan. Ajak orang pergi ke masjid, ajak orang wak molek, wak molek, wak imam mengaji, wak molek, wak imam berzikir, wak molek tu mau jemaah. Semua tu dapat pahala dakwah. Pak, kalau demo tak turut kita aja tak ada rugi. Pahala cerak. Kalau demo turut kita aja labur satu dah. Mana? Kerja dakwah ni, balik rugi tak ada. Kerana Allah Allah pun orang lain Quran dah kan? Orang kerja dakwah ni tu habis orang lain Quran dah. Wal takum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihu. Hana adalah kamu dalam satu mukim, satu kampung, satu daerah, ummatun satu orang ya da'una ilal khair wa pada benda molek. Ha, tak imej bangun hari jumaat. Eh, kita kalau ada tak ada bergaduh apa hari hak ni, kita mari muzakarah weh. Ha, tak bangun tu imej kena bangun berani. Okey-okey, dia tak email buah hiwayat. Dia tak berani nak luar dah lah. Itu kelebihan hiwayat korang. Kelebihan hiwayat korang tu boleh ikat diri kita.
Hai mamu kutus rumah ni, kalau ada luar hari Ahad ni, tunggu mari muzakarah ni, bukan mari mengajar tak, mari muzakarah di sini ni. Tak payah tangga kita ni, tak payah dapur kita ni, kalau ada luar, marilah. Tak itu ya? Tak itu tak mek? Panggil chair sikit-sikit sore. Pergi pandai chair kata. Atuk menik, kena pergi chair. Atuk nebek, kena pergi chair. Akan makan, kena berkecek. Setiap orang kena berkecek benda agama ni. Manakala setiap orang boleh berkecek agama, suruh orang mulai. Ya da'un ilal khair, wa ya'muru nabil ma'ruf. Yang buat benda tak mulai. Tuhan kata apa orang ni? Wa ula'ikahumul muflihu. Orang ni lah berjaya dunia dan akhirat. Tuhan beri syahadah kita. Baik tu dalam kitab Faridatul Faraij. Wajib kita dakwah. Wajib kita suruh orang molek, suruh orang jahat. Walau kita dakwah jahat pun, wajib lari orang jahat. Tu kita hak tak sehat mak daruh. Kita dakwah jahat dah. Tapi, wajib lari orang jahat. Duk kocok, wah kocok dah, kerai. Demo jangan tiket, wah kocok kawai. Demo jangan tiket. Tak itu kan? Mana wajib dakwah? Kalau kita kocok-kocok, pas kita tak ada lagi demo, boleh dua. Dosa orang main judi dengan kita, dosa kita tak lagi dia. Tak itu kan? Kita boleh tukar ganja pun, dah ganja lah dah ni. Tak itu kan? Ganja air buka pintu, dah tak apa, tak tukar, tak gerak pun. Demo jangan ni, demo jangan ni. Pergi kawas orang sudah. Wajib tegah orang. Walau dia dalam kemukar nak koyak kata mubalaghah sangat suruh orang molek lagi orang jahat. Lalu itu kita kena pakai ingat kata Allah yang pertama di Allah Zari di Allah Arwah tu kita sudah berkecek dengan Allah dan kita dengar kalamullah dan kita sudah berjanji dengan Allah. Lepas tu Allah yang kedua mari duduk di dalam rahim satu Allah. Dalam rahim tu apa makanan kita? Ni sekapai kitanya dalam rahim tu darah himak baik tu haju. Orang betina manakala dia buting darah bulat tak ada. Sebab apa? Ni sekapai hak kita. Melu hak kita. Tak oh hak kita lah. Khabar tak? Khabar mana tak ada mengaji. Wei khabar hari ni. Kita hirup teh pagi-pagi perak. Perak tu khabar. Dulu kita dok makan Nescafe darah hemok. Tu hanya buat bok gigi kok peleting kok mana tak tahulah. Wallahu alam lah. Maknanya satu cara hidup dah di dalam rahimak tu satu cara hidup. Dalam alam arwah satu cara hidup. Yang ketiga kita dok di alam dunia. Ni alam yang ketiga dah. Baru duduk. Kalau kita nak pergi bakar ke, baru tiga tesengnya ni. Tak tengok tepi lagi ni. Hari ni kita ada di alam dunia. Alam dunia ni lah. Hukum syarak lima ni mari pak tetap kepala kita. Mari di alam dunia ni kita duduk dah hari ni ni. Manakala mu balik orang mu kalah. Hukum syarak mari kak hukum tetap kepala kita. Wajib mari, sunat mari, haram mari, makruh mari, haruf mari. Mana kita duduk di bawah naung hukum syarak yang lima. Khabar tak khabar? Iyalah. Ni hari ni kita duduk dalam hukum syarak yang lima. Duduk dalam hak apa ni? Hak wajib. Kena mengaji wajib. Ni. Belum kita mengaji tadi. Kita duduk makan teh tu. Duduk dalam apa tu? Duduk makan teh tu. Duduk leher tu. Sudah makan teh tu pergi kau jangan sikit isap api duk lem keruh. Tak gitu lah. Hak buah hari isap api lah. Hak tak buah hari tak ada apa lah. Tapi panah-panah tak ada dah orang buah hari isap api tak gitu ya. Lebih-lebih lagi hak bakal kepiyah. So isap lah api. Kepiyah ni sunah. Janggut pun sunah. Jadi mulut punah tak jadi aku tu. Tak gitu ya. Tapi buat kita dok lah. Goyak ke jauh-jauh tu. Itu
duduk dalam makruh. Tak gitu ya. Ini duduk dalam wajib. Maka teh duduk dalam haram. Isap api duduk dalam makruh. Bila-bila isap api ni. Nak tengok sikit . Karena hari Ahad hari satu ni nak duduk gocoh anjing ha tengok. Duduk dalam haram. Tak gitu ya. Tak puas hati tengok saja main judi kan. Mu taruh hak ni aku taruh hak tu. Jadi duduk dalam haram. Duduk dalam haram dan mobil dah. Gi sejak duduk di dalam wajib pula. Setengah hari jemaah tu wajib. Atau duduk dalam fardu kifayah atau duduk dalam sunat makkah. Klik main jemaah tidur duduk dalam haram. Tak lepas 24 je kita duduk dalam hukum syarak yang 5 tu. Khabar, tak khabar, iyalah, alah tu lah. Kita duduk di alam dunia ni, ada dua alam lagi. Satu, lepas alam dunia ni, pergi ke alam barzah, orang duduk pergi berderet-deret dah ke ni. Lepas alam barzah tu, pergi kepada alam masyad. Habis ni. Pergi ke alam akhirat ni, suk lah. Tengok, musanah nak kata kena. Dema benar iya Allah akan kita bahawa kita berbekal dengan beramal. Amal sini dia masuk luah. Ni hari ni kita bekal banyak amal ni. Ambil di rumah mari berjalan tu kaki kita buat amal juga tu. Buat amal dengan berjalan. Kan amal-amal tu kerja. Selakoh kita Allah beri pahala 10, selakoh kita Allah beri dosa 10, selakoh kita Allah beri derajat 10, 30. Kalau imej kita ni nampak kita berjalan mari di rumah masing-masing tu, kaki kita tu boleh pahala. Mata kita boleh pahala duk berjalan tengok tempat nak pergi ngaji tu. Mari duduk di sini. Duduk boleh pahala, dengar boleh pahala, itar boleh pahala, fikir boleh pahala. Itu panggil amal. Habis itu kata, omong ngaji tak ada uang amal. Omong tak erti Melayu dah. Tak itu. Omong ngaji tak ada luar apa. Allah yang hak pun mengaji, satu pun mengaji, jemaah pun mengaji. Ngaji kena tak buat amal. Aku tak kacak kena. Kerana mu tak reti Melayu ni mu ni. Apa amal-amal tu? Mungkin tidak amal-amal. Amal-amal tu maknuk kerja. Amal tu arak. Melayu panggil kerja. Aku pergi ngaji tu satu amal. Tengok-tengok orang mengajar satu amal. Dengar orang mengajar satu amal. Duduk tempat ngajar tu satu amal. Amal tu. Lepas tu duit kita jadi amal. Hok mari dengan mutu kena bawa minyak. Hok mari dengan kereta kena bawa minyak. Tu panggil harta wak meniti gi kepada akhirat. Amal juga, amal dengan harta. Kalau kita datuk ni dunia ni tempat Tuhan benar kita beramal. Beramal tu pula dan menurut akan hukum-hukum syarak. Keputusan hok syarak tu hukum. Keputusan hok syarak undang-undang Tuhan undang Nabi. Itu hukum kata wajib pakai buat. Hukum kata sunat kena pakai buat. Hukum kata makruh pakai tinggal. Hukum pakai arah huruf puasa yang masuk kedai kopi. Makan teh segelas nasi gabus pinggir harus. Tapi makan teh apa ni? Makan nasi gabus apa ni? Nak pergi gagah ngaji. Ngaji wajib tak? Ngaji wajib. Makan teh, makan nasi kabu. Boleh pahala wajib. Ambil jangan bodoh kita. Tak itu. Ambil orang makan teh tak ngaji tu. Kurang cidik panggil. Ambil orang berakhir makan teh ni. Kena dakwah ni mana tu. Lepas tu, kita tengah hari kita tidur. Tidur apa? Tidur nak pergi gagah semaya jemaah isa. Semaya jemaah isa wajib. Tidur boleh pahala wajib. Mu tidur apa tengah hari ni? Nak semaya tahajud. Tahajud semaya sunat. Tahajud sunat. Tidur mu boleh pahala sunat. Ini
orang-orang yang cerdik dalam agama, dia buat hak aruh, buat tangga lagi hak wajib, boleh pahala wajib, buat tangga lagi hak sunat, boleh pahala sunat. Ambil mana keadaan tu, hak siapa yang buat? Al-wasailu hukumul makasih. Tangga tu, pergi tempat yang dituju. Nak sandar di mana? Makan nak sandar di mana? Oh, sandar wajib. Makan boleh pahala wajib. Makan minum nak sandar mana? Nak sandar hak sunat. Oh, makan minum boleh pahala sunat. Makan minum nak sandar mana? Nak sandar hak haram. Ha, boleh haram. Ha, kena mau makan banyak ni, minum banyak. Nak pergi mengupak sedap. Ha, pergi sandar tempat haram-haram. Ha, kena mau makan banyak, minum banyak ni. Nak pergi isap rokok sedap. Ha, sandar di makruh, makruh. Tak ada sandar di mana? Makan tak ada sandar di mana? Tidur tak ada sandar di mana? Harus. Apa harus? Dosa apa tak? Pahala apa tak? Ha, itulah ulama mari surah wi kita. Nak wi kita faham, nak wi kita reti. Supaya kita tahu dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, mana kalau kita duduk hukum Allah ni kena. Boleh dengan hukum orang meretah pun kena lah. Ah, ya kan dekat-dekat ya waktu tu. Hanya klik gitulah lebih kurang. Hanya kan orang meretah ni bukan seugamu dengan kita. Ha tu ya. Kita kena belajar, kita kena mengaji suku pula waktu tu. Ah, menurut hukum syarak dengan bermacam-macam amalan. Allah banyak amalannya. Zikir amalan, tasbih amalan, tahmid amalan, sedekah amalan, suruh orang molek amalan, lari orang jahat amalan, pergi masjid amalan, iktikaf dalam masjid amalan, mengaji amalan, bermacam-macam amalan pula. Ah, we kita duduk dalam amalan. Bermacam-macam amalan itu pula, iaitu merijukkan yang wajib pada syarau. Ha, mana wajib pada syarau? Ha, mengaji wajib pada syarau. Semaya lima waktu wajib pada syarau. Haji wajib pada syarau. Zakat wajib pada syarau. Puasa wajib pada syarau. Belajar wudu wajib pada syarau. Belajar haid wajib pada syarau. Ha, kalau nak bila banyak selalu dah lah. Itu. Ha, belajar mandi junub wajib pada syarat. Ah, ni kadang-kadang hak kita dok nikah tu. Tanya dia nik nikah berapa kali dah, dua kali dah. Apa mandi junub pandai dak? Tak pandai dia kata. Ah, nyanyo mung tu. Mulai anak sebutan batas mandi junub tak pandai. Baik tu nak kodo gini tak bu nak kodo gini mau belajar semula lah. Pahal pada hal pada mu istighfar dengan Tuhan lah. Ah, 2-3 bulan dulu ni orang gini nikah dulu. Ya nikah dah. Kalau kita kalau kata-kata, kalau kata hodago panggil bujelah. Ah, tapi orang jatuh kita sini tak panggil bujel. Maknanya tok suami hok nikah dah. Bukan anak terenon. Pa siapa di tempat mana junuk tu kita pergi storm berukum mana junuk apa ni. Ya tak i tak ada biasa dengar apa boy. Ah, tak ada arah aku. Kalau mengata tak biasa denganmu, tak ada belajar lah. Duk tanya dia, tanya. Empat kata tanya Tok Emi, kata Tok Emi tak ada nak berjunuk. Mung nak berjunuknya. Nampak dia cerah. Kita pun hundur sikit lah. Lah ni alhamdulillah. Jadi, rengai sikit orang nak pergi nikah rumah. Sebab ada kena teruk-teruk dengan kita. Jadi masa ada lah. Dia tak kira lah. Kau kira kan. Apa lagi ni kau? Atau lagi? Habis tak banyak keping surat majlis ni. Haa, kita buat tu. Haa, ni ingat amnikah. Habis tu tu. Emi jangan buat mudah-mudah. Dia tanya amnikah lalu tu Emi. Tanya we banyak sikit. Haa, we oh, nikah Tok Iman ni orang payah juga weh. Ah, ni kena mengaji dulu. Haa, tu Tok Iman. Yang itu
pegang limau. Pegang tangi selalu menikah. Jangan. Payahlah sebab bagi orang yang ngaji. Sebab orang nak pergi periksa lesen mutu. Tak itu tak main. Nak buat mutu itu. Nanti tak main wang muda-muda. Lagi kajak tak ni kok belajar lagu mana? Lekak ni lagu mana? Api kuning ni lagu mana? Api hijau lagu mana? Jawab tak kena tak? Wih lesen. Tak itu kan? Ni tu Emi. Salah ni nak buat minum ni. Kena tanya lebih ada tu lagi. Ha tu wajib sarang. Dia tak arif lagu mana? Wajib sarang dia tak arif lagu. Ada tak pihak? Dan patah daripada ia ditegah. Ia tengok datuk kita. Tak payah dia. Ia beri patah. Ia ambil mana patah? Dia tanya dia. Patah ni lurah Melayu orang kecil hari-hari. Ia ambil mana? Kalau Tok Bahamu mari perbat orang Abdullah ni orang Abdullah kata patah pun tak Tok Bahamu. Amu jangan makan nako. Amu jangan makan labu. Amu jangan makan timung. Amu jangan makan batu. Itu panggil patah. Kali itu kita dengan hukum Tuhan ni, hak haram ni tak payah dia kata kena patah habis. Kalau kata hak haram, kena patah. Ngupak haram patah. Mengadu haram patah. Bohong haram, bohong haram patah. Berkelahi bala haram patah. Segala apa hukum Tuhan, hukum Nabi haram, wajib kita kena patah. Kalau nak Melayu lagi, wajib kita kena patah ok wilka. Pahala banyak tu. Patah ya ditegah hare. Kena beradu tu. Jangan buat. Hok tegah hare tu jangan. Ani hok tegah hare. Hak buat hak wajib ni paling kurang. Mana orang hak lepas dosa hak paling kurang? Hak wajib dia buat habis, hak haram dia tinggal habis, ni paling kurang. Kita ngaji ni nak pergi situ ni. Hak kita ngaji serumur ni kalau temu hak wajib nak buat wi betul wi kena wi habis, kalau temu haram nak tinggal wi habis. Itu situ boleh duduk dah tu. Tak temu dengan dosa dah tu. Hak wajib melaksanakan no habis. Hak haram tinggawi habis. Kalau itu kalau kita tebang buat wajib tu pahala tu hawi 300 darjat. Tebang mengaji hak wajib tebang wi zakat wajib. Sobat tebai buat hak wajib ni boleh pahala 300 darjat. Lepas tu hak wajib kita buat habis dah. Patai hak haram beri. Patai semua hak haram. Siapa dia boleh patai bersobat dengan hak haram, Tuhan wajib pahala 300 darjat. Hak tu tinggi weh. Jangan makan harta haram, jangan berjual haram, jangan makan reba, jangan tipu demo, jangan kecek bohong, jangan mengupak, jangan berkelahi, jangan baloh, jangan mengadu, jangan mengacung. Boleh kita patah hak haram tu lekat, Allah bui 300 darjat. Buat hak wajib wi betul wi habis, boleh 300 darjat. Tinggal hak haram wi habis, derajat pahala dia 900 darjat. Sebab kita hari ini ni boleh 300 darjat. Tebai mari mengaji. Sabar duduk di tempat mengaji. Boleh kitanya 300 darjat. Habis itu.
Apa tu? Dan makruh. Ah, patah hak makruh. Kena patah juga hak makruh pun. Ah. Siapa dia patah hak makruh? Boleh 300 darjah. Ah, aku kau patah tak meh. Siapa dia hak patah rigah-rigah sangat hak benda makruh ni? Kita bak makan nu tak patah lagi pun tak apa. Kan hok tu tak mendorak. Makan wudu, bomo tak ada kata mendorak. Makan belacek, bomo kata tak ada mendorak. Makan pucuk apa ni, daun kelaci, tak ada mendorak. Tapi makruh. Makan wah petang, bomo kata tak mendorak. Makan wah jering, bomo kata tak mendorak. Tapi makruh juga. Hok tu tak patah lagi pun tak apa. Hok kena patah rigah-rigahnya. Hukum kata makruh. Bahmu pun kata mudarat. Tak itu. Tak itu tak ime. Tu kita tambah ayat banyak kan orang tua eh. Tak itu. Ayat banyak je ni apa dok ngepek pula. Tak itu. Cuba kita pakai mikir. Kalau pergi membomu, ya wak merah tu. Pak. Ya apa tu? Ya wak apa tu? Ya wak merah tu. Kalau pergi kosai apa, pak. Kalau nak naik kereta tu, apa dia Allah juga. Kalau nak naik kapal tu, apa dia Allah juga. Kalau pergi ke membomu, apa dia Allah juga. Jadi sikit je lah. Beraduh tu dulu tu, aduh tu dulu. Karena sepik weh. Kalau orang tak beraduh tu sepik. Sepik kena. Nak naik kereta tua kena beraduh. Nak naik kapal terbang kena beraduh. Hok suruh beraduh pula pakai kain apa lutut. Hok suruh kita beraduh kan. Lah itu pakai kain apa lutut dia. Hok kereta tua pula pakai suaji. Eh, abu. Alih. Ah, kena buai lah. Kena buai lah ni. Ah, kena tahu. Kalau putih pun kena tahu. Maknanya, kita faham kata tak boleh lah. Ah, nak naik kapal tubuh tak boleh isap. Nak naik kereta tua tak boleh isap. Nak masuk dalam apa tak boleh isap. Ah, nak masuk dalam masjid tak boleh isap. Apa kita nak tebang gino lalu tak gitu kan. Pakai tai hok dulu tok ime, patah dulu hok tu tok ime. Anak patah tak leh. Sain kita royak-royak itu yo nak patah tak leh. Yo nak patah tak leh tu yo buat lagu mano. Pelak dia. Beli terbakar, bo dalam jembu makan terbakar. Kata hok ni kau tergap kata demo ni. Tok ke ini lagu ni ni. Rung kita. Jadi hari-hari dia dah buat sejebur ini. Datuk-datuk kita dok kacak dia. Terus buah gitu. Atau menggopo yang labur makan. Bakar. Hari ni beradu kok. Apa kita kata? Hok ni nak kau teruk dia dah makan air tu seronok seronok tu dia. Oh dia kata kalau tak ada hok ni tak mengajarlah dia tu. Ah ya jawab gitu tinggi dia. Ah tak apalah, selalah tak utailah. Makan. Jebur dia. Star-star kecek dengan dia. Tapi makan dia